Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Polres Blitar Kota akan mendatangkan tim Lapor Polda Jatim guna mengungkap faktor terjadinya kebakaran rumah makan Ramayana yang ada di Jalan Merdeka sebelah timur kantor Pemkot Blitar. Seperti dijelaskan Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Heri Sugiono, tindak lanjut dari adanya kejadian kebakaran tersebut, pihak keamanan dalam hal ini, kepolisian telah melakukan koordinasi dengan tim Lapor Polda Jatim yang nantinya akan melakukan penyelidikan di TKP. Tim Lapor Polda Jatim terdiri dari para ahli yang dapat mengungkap faktor terjadinya kebakaran. Ada upaya untuk mendatangkan tim Lapor ya? Kalau saya sih pastinya begitu. Jalan tidak lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran, kami koordinasi dengan tim Lapor Polda Jatim. Awal sudah kami laporkan. Itu biasanya penyelidikan berapa lama dan untuk mengetahui motif faktor? Itu nanti ahlinya yang ahli, bisa ya menyebutkan berapa lamanya nanti ahlinya. Dari Polda Jatim. Siap. Sementara dengan kejadian tersebut, pihak PLN terpaksa memutus sementara aliran listrik yang menuju rumah makan Ramayana guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.